Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rukun iman. Rukun iman ada 6 perkara. 1, percaya kepada Allah. 2, percaya kepada malaikat. 3, percaya kepada rasul-rasul Allah. 4, percaya kepada kitab-kitab Allah. 5, percaya kepada hari kiamat. 6, percaya kepada untuk baik dan untuk jahat. Rukun Islam. Rukun Islam ada 5 perkara. 1, mengucap 2 kalimat syahadat. 2, mendirikan salat semalam 5 waktu. 3, berpuasa di bulan Ramadan. 3, berbayar zakat. 5, naik haji ke rumah untuk orang-orang yang mampu. Anak-anak Nabi. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Kasim, Atumba Ibrahim, Zainal, Rukayyah, Umi Kasum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah. Ayahnya bernama Abu Dumba. Kakeknya bernama Abu Dul Muttalib. Pamannya bernama Abu Talib. Nabi 25. Adam, Idris, Luhut, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Isa, Yakub, Yusuf, Ayub, Sufim, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yasa, Yusuf, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Al-Mustafa. Nabi 25. Udah. Malaikat 10. Jibril menyampaikan wahyu. Mikail menurunkan hujan. Israfil menyembah kepada Israel mencabut nyawa. Muka dan angkir tugasnya memeriksa mayat dalam kubur. Rakib mencatat amal baik, Khatib mencatat amal buruk. Sikwat dan Malik menjaga pintu neraka dan surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikenabi. Ah.